sebab saya khawatir ianya ada kaitan dengan emosi ataupun depression yang menyebabkan pesakit ada cubaan untuk membunuh diri dan juga menyakiti diri. Tak apa, sementara itu saya akan berikan ubat penenang dan saya nak puan pastikan dia makan ubat on time, ya? Baiklah, doktor. Patricia, how are you? Are you okay now? I takkan bayar selagi you bagi tahu I yang you tak jumpa dia lagi. Eh, I tak tahulah. Hah, you panggil diri you apa? Private investigator. Eh, cari seorang lelaki ni pun you susah nak jumpa. Macam ni lah, I don't know how. Tapi I nak details yang I nak. Faham tak? Ya, kan dah mati kena steamroll hari tu. Sorry, baby. Saya mabuk teruk malam tu. Saya pun tak sure saya balik dengan siapa. Saya tahu-tahu saya bangun memang ada kat rumah dah. Hey, bukankah you balik dengan Milia? No lah. Buat apa saya nak balik dengan dia? Tak ada function. Mana saya tahu? I miss you, baby. Really? Betul ke you tak ada apa-apa dengan dia? You sure you tak ada apa-apa dengan dia? Please lah. I dah ada you. Lebih dari cukup. Buat apa nak ada dia? Today is my treat. You order?